So, hari ini kita sudah ada di kota Kefa, teman-teman. KKR yang ke lupa ke yang keberapa, tapi kita sudah check sound lagi di Kefa tempatnya. Ini masih ada steps. Yuk. Perut tanda ujung. Meninggal dunia, yang mana di dalam seluruh hidupnya dari lahir sampai mati tidak pernah dengar nama Yesus satu kali pun. Bukannya menolak, tapi tidak pernah diberi kesempatan untuk percaya. Tidak pernah diberi kesempatan. Kita tidak ada istilah kristenisasi. Yesus itu setiap orang harus membuat pilihan sendiri mau menerima dia. Saudaraku, engkau dicintai oleh Tuhan. Dia pernah datang ke dunia untuk hidup sebagai manusia, dan kemudian tanpa dosa hidupnya dia disalibkan untuk engkau, saudaraku, supaya engkau tidak perlu membayar dosamu sendiri, karena Yesus sudah membayar upah dosamu. Tahu nggak, saudara, Yesus mati bukan cuma buat orang Kristen. Yesus mati buat semua orang. Yesus mati buat orang Islam. Yesus mati buat orang Hindu. Dia mati untuk orang Buddha. Dia mati buat orang ateis. Dia mati buat semua orang. Kalau udah selesai kita dadah. Iya. Kita lakuin lagi ya. Siap. Gimana kalau bayi tadi? Orang aja. Semangat, harus semangat.
Siapa namanya? Ella. Ella kalau besar mau jadi apa? Dokter. Mau mengobatin teman-teman nanti kalau udah besar yang sakit bisa datang ke Ella. Waspat. Waspat atau lima? Oh lima, empat lagi. Siapa namanya? Sarah. Sarah kalau besar mau jadi apa? Bidan. Wow. Adik, siapa namanya? Charlie. Charlie kalau udah besar mau jadi? Pendeta. Wow, tangan. Nah, yang terakhir nih yang udah kelas 6. Oh, ada namanya. Karina. Karina kalau besar udah mau jadi apa? Dokter. Kanan. Terus kalian nanti angguk. Empat kali. Hadap kiri. Angguk. Itu gerakan yang pertama ya. Gampang enggak? Saya menangkapnya.
Hop. Kalau udah ditangkap diapain? Biasa nonton film Tarzan enggak? Perkenalkan teman-teman. Ayo Rio. Oke. Rio kalau udah besar mau jadi apa? Polisi. Tepuk tangan. Dari album terbaru saya dan saya juga berdua dengan Yesua. Ketika saya terus lagu ini, saya terinspirasi dari seorang sudah seperti anak saya sendiri karena anak dari adik saya paling kecil. Saya tidak bisa cerita panjang, tapi dia mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan adik saya shock banget. Dia melayani Tuhan, dia melakukan semua buat Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan dia mengalami seperti ini? Dan rasanya tidak ada jalan keluar dan rasanya stres banget. Dan pada saat yang sama juga, Yesua juga dalam keadaan stres juga ya, gitu ya. Dia mengeluarkan single lagu di sekuler tapi tidak terlalu berdampak banget gitu. Lalu saya encourage dia dan ketika lagu ini jadi, saya dengerin dia dan dia bilang, Ko Edward saya dikuatkan, diberkati dan mari kita nyanyi bareng-bareng. Ketika ku tak sanggup menghadapi persoalan yang sedang ku alami, firman Tuhan katakan apa? Kau berfirman, serahkanlah kekhawatiranku padamu. Ketika jalan buntu di depan, sekarang tidak ada jalan, ada satu pun yang menolong. Ini firman Tuhan. Kau berfirman, jangan takut, Yesus pasti menolongku.